Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa nak bawa cerita Rakit Katamaran, perjalanan daripada Perkasa ke R&R Sungai Perak. Ini sebelum layar hari pertama, kita ada buat team building dulu pada peserta-peserta daripada pusat Al-Hikmah Masjid Alam. Makanan kita buat sendiri, kita masak sendiri. Team building bermula daripada petang hari pertama sehingga ke malam yang dikenalikan oleh Pak Dan, pakar team building daripada utara. Kita bawa dia, jadi peserta-peserta nampaknya sangat berpuas hati lah dengan game-game yang dikendalikan oleh beliau. Sampai tengah malam kita buat game, termasuklah ni bola, apa benda, bola tiup pun nama dia, untuk melekat kat di hujung tu, hujung lah. Di sini patutnya bola-bola melekat tapi jatuh, maknanya out. Kita juga ada tim yang menyediakan katamaran ni. Jadi katamaran ni kita fikirkan kalau besok kita nak turun awal, jadi kita siapkan awal-awal, disiapkan oleh tim yang membuat pada malam tu. Sebelum bertolak, kita buat regangan, taklimat dan juga water confidence, dengan water confidence sebelum kita bayar, supaya peserta-peserta dapat lebih yakin diri lah apabila berlaku sesuatu, berlaku terjatuh ataupun terjatuh lah daripada rakit. Dan selepas water confidence, kita terus peserta-peserta membawa katamaran yang telah disiapkan, bersiap dengan pedal, bersiap dengan life jacket semua, BA, bersedia untuk mulakan pelayaran sejauh lebih kurang 7 kilometer ni tu, 7 dekat 8 kilometer, yang memakan masa kalau biasa-biasa pun 2 jam saja, 2 jam. Kalau lambat-lambat pun 2 jam boleh sampai. Jadi peserta-peserta mengambil, dan mereka mengikutlah tim yang telah kita tetapkan. Dan kita pastikan peserta-peserta telah bersedia, baru kita lepaskan serentak supaya mudah kita mengawal, mudah kita selia peserta-peserta. Apabila telah selia, kita melepaskan peserta dengan 7 orang kru, tak kira ya 7 ataupun 8 kru, termasuk semua boot peninjau ataupun boot river guide. Kita akan pastikan peserta-peserta mengikut track yang telah kita tetapkan yang selamat. Jadi lebih mudah, sebab kita tak mahu kalau kita satu-satu kita lepaskan, dia akan menjarakkan antara satu dengan lain, menyukarkan kita mengawal. Jadi kita lepaskan serentak. Itu kebaikan dia lah. Okay. Jadi perjalanan, sebenarnya dalam perjalanan ni dia ada beberapa halangan, seperti pam pasir yang perlu dielak, pam pasir, dan ada beberapa tanjung batu, yang mana di belakang tanjung batu ni selalunya ada macam pusaran air. Jadi benda tu pun kita elakkan lah supaya tidak masuk ke dalam pusaran air ataupun kawasan pam pasir. Pam pasir ni selalunya yang membahayakan ni adalah kabel dia tu,
kabel tu dia akan selalunya merentangi sungai, jadi kita pandu peserta supaya tidak mendekati pam pasir lah. Jadi kita galakkan mereka berada di tengah atau kawasan yang lebih selamat dan lebih laju lah. Kawasan yang arusnya lebih kuat supaya perjalanannya lebih laju, lebih lancar. Jadi mereka nampaknya alhamdulillah berjaya dengan mengikut arahan-arahan kita, kawasan-kawasan yang laluan-laluan yang telah yang selamat berpandukan, dan kita ada beberapa kayak yang mengikuti, mengiringi peserta-peserta. Tak siap saya ada ada 5 kayak, ada 5 kayak, 2 double seater, 2 single seater dan 1 sit-in. Selama 7 orang. Selain berada di atas boat, kita ada 3 orang lagi. Jadi kesemuanya ada 10 kru kita lah yang terlibat dalam ekspedisi ini supaya selamat. Itu dia lah nampak tu jambatan tu. Jadi jambatan tu kita di sini satu, kita kena bawa peserta ke kiri supaya belah kanan tu, dia kalau ikut arusnya belah kanan tu lebih laju, tapi kita kena bawa dia ke kiri. Tempat di situ ada satu platform ataupun satu tempat mendarat yang disediakan oleh pihak mungkin GPS ataupun pihak yang berwajib untuk memudahkan kita naik ke darat. Naik ke darat di situ ada satu, kita panggil macam jeti, jeti tapi tak diuruskan dengan baiklah jeti tu. Menyebabkan sukar juga lah kita nak masuk sebab dia ada dah semak-semak tu. Jadi semak-semak masuk celah-celah tu jadi menyebabkan sukar sikit untuk kita masuk. Tapi jeti ni cantik dibuat oleh GPS tapi tak dijaga dengan baiklah. Dan setelah kita menaikkan semua kayak dan kita buka balik, buka balik bulu-bulu tu yang mengikat yang kayak tu di lerai, dan kita naik lori. Lori pun 2 trip, satu lori kita bawa peserta-peserta dan satu lagi lori kita bawa kayak terus ke tempat store. Dan menjadi penutup pun dijalankan pada tengah hari, hari kedua, dan penyampaian hadiah sebagainya. Selamat. Semoga berjumpa di video akan datang. Bye-bye.